Di usia yang telah dewasa ini, Cerita Puan, tentunya pemerintah wajib memaksimalkan program untuk kehidupan masyarakat. Berikut Cerita Puan tanggapan Bupati, Wakil Ketua DPRD hingga pendiri Kabupaten Kuantan Singingi di hari jadi ke-24 Kabupaten Kuan Sing. Yang utama sekali itu pendidikan dan kesehatan. Investasi masa depan Kuan Sing. Yang dulu Kuan Sing terkenal dan selanjutnya bersiap-siap untuk penerima sembako kegiatan Forkopimda dan Forum Pembauran Kebangsaan Kuantan Singingi berbagi. Kita hilang, kita ingin hilang jejak kita. Kuantan harus regenerasi terus, itu kita bersama. Walaupun mahal, tetap kita laksanakan. Dan bersiap-siap untuk penyuluh pertanian PNS teladan dan juga penyuluh pertanian swadaya berprestasi. Yang ke-24 ini di usia yang sudah sedang kuat-kuatnya, sedang hebat ini, sedang tangguh-tangguhnya kalau buat kita ya, dan bisa kita berkolaborasi dengan kawan-kawan kita. Kita sudah berusia, sudah dewasa, artinya kita dapat tentunya ini supaya memaksimalkan program-program yang kemudian menunjang untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan kita tentu bersatu dan kompak dalam meraih kemenangan terutama masalah pembangunan. Perlu itu karena simbolnya diungkit dari karakter dari wilayah itu sendiri. Kuan Sing mungkin terkenal dengan jalurnya, mungkin kita cari modifikasi atau model atau figura beberapa bentuk untuk mengingatkan tentang kebudayaan tadi. Kalau simbol utama kita akan pakai jalur. Saya masih ingat kalau kita merantau. Pakai jalur membuat kita bersatu. Pakai jalur membuat kita penerima pok dagang.